Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku kelas 3 MI Istiqomah Sambas, hari ini Kamis 22 Juli 2021, kita awali pelajaran tematik hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini pembelajaran tematik bersama Ibu Sri Mulyani Barokah. Kalian cukup memanggil dengan Bu Yani. Baik anak-anakku, hari ini pembelajaran tematik masih di tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Alhamdulillah, hari ini kita sudah masuk di subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia, pembelajaran yang pertama. Tujuan pembelajaran hari ini, 1. Siswa dapat mengidentifikasi perbedaan pertumbuhan dan perkembangan dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi gerak kuat dan lemah pada tangan dalam suatu tari dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat menentukan hasil penjumlahan dengan benar dengan tanpa teknik menyimpan dan dengan teknik menyimpan. Baik anak-anakku semuanya, sekarang kita mengenali dulu apa itu pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan manusia ditandai dengan bertambah ukuran berat badan dan tinggi badan. Sedangkan perkembangan manusia ditandai dengan perubahan, kecakapan, kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju kedewasaan. Baik anak-anakku, sekarang kita bahas pertumbuhan dulu ya. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya tinggi maupun berat tubuh pada waktu hidup yang bisa dihitung dengan satuan angka. Biasa kan anak-anak suka ditanya, Mas Najihan, berat kamu berapa sekarang? Oh, berat saya 40 kilo, Bu. Nah, seperti itu contohnya ya. Ada juga Mbak Aya. Mbak Aya, kamu beratnya berapa? Oh, berat saya 35 kilo, Bu. Nah, itu contoh pertumbuhan ya. Jadi, berat tubuh pada makhluk hidup yang bisa dihitung dengan satuan angka. Contohnya tadi ya, Bu Yani sudah menyebutkan ada lagi tubuh yang akan bertambah tinggi dari saat kita masih bayi hingga nanti menginjak dewasa. Waktu masih bayi berat kita paling berapa anak-anak? Rata-rata kalian kalau lahir itu paling beratnya kan 3 kilo gitu ya. Ada sih yang 4 kilo tapi itu jarang karena terlalu berat, terlalu besar gitu ya. Nah, jadi berat bayi sampai kalian usia 1 tahun, 3 tahun, itu berbeda-beda ya beratnya. Contohnya, Bu Yani dulu 10 tahun yang lalu beratnya mungkin hanya 60. Nah, sekarang Bu Yani beratnya udah 68 kilo, begitu ya. Itu contohnya pertumbuhan. Nah, seiring dengan pertambahan tinggi badan, maka bobot tubuh seseorang juga akan ikut bertambah. Ini artinya pertumbuhan adalah sesuatu yang bisa terlihat langsung dengan mata kita. Mas Rafa tadinya gemuk. Oh, mengurangi makan jadi kurus. Nah, itu begitu ya. Jadi bisa dilihat berat badannya berapa, terus lingkar kepalanya berapa, tinggi badannya berapa gitu ya. Itu bisa dilihat, itu artinya mengalami pertumbuhan. Baik anak-anakku semuanya, kita lanjutkan ke perkembangan.
Perkembangan sendiri ialah sesuatu yang tidak bisa langsung dilihat dengan mata atau tidak terlihat. Sebab perkembangan adalah proses menuju kedewasaan dan tidak bisa dihitung menggunakan satuan angka. Kalau tadi pertumbuhan bisa dilihat dengan satuan angka, kalau perkembangan itu tidak bisa dihitung menggunakan satuan angka. Perkembangan terjadi pada kemampuan berpikir hingga kematangan emosional seseorang. Nah, sekarang kita lihat gambar ya, pertumbuhan ya. Nah, ini tadi Bu Yani sudah menyampaikan ya, waktu kalian masih bayi, usia 0 sampai 1 tahun, beratnya mungkin maksimal hanya ada yang 8 kilo, 10 kilo gitu ya. Angsur naik lagi, bertambah lagi berat badan, tingginya juga ya. Biasa diukur kan kalau ke posyandu, kalau kalian masih balita. Nah, sekarang usia 2 sampai 3 tahun, bertambah tinggi lagi. Wow, masuk TK bertambah tinggi lagi, berat badannya juga tambah tinggi. Berat badannya juga tambah lagi, tambah berat, tingginya juga tambah. Nah, usia 4 sampai 5 tahun juga sama. Nah, beratnya tambah, tingginya tambah. Ini adalah pertumbuhan. Nah, sekarang kalian sudah kelas 3, otomatis tingginya juga udah tambah, berat badannya juga sudah tambah. Itulah namanya pertumbuhan. Nah, selanjutnya masih di pertumbuhan. Nah, ini anak-anak ya. Tahun 2015 tingginya berapa? Terus 2016 tambah tinggi juga. Ini contoh pertumbuhan bisa dilihat dengan angka. Nah, sekarang ini kita lihat lagi masih di pertumbuhan. Nah, ini ya. Dulu masih bayi, tumbuh lagi anak balita, tumbuh lagi anak-anak, tumbuh lagi remaja terus sampai ke dewasa. Ini gambar yang menunjukkan proses pertumbuhan. Selanjutnya, ini adalah perkembangan, ya. Perkembangan, dulu anak-anak masih kecil, masih digendong sama ibu, ya kan? Nggak mungkin kan masih bayi masa langsung bisa berjalan. Bayi itu digendong-gendong sama ibunya ya, dibopong-bopong sampai akhirnya si bayi bisa merangkak ya. Nah, lihat nih, bisa merangkak. Nah, setelah merangkak dia jadi bisa berjalan. Nah, ini namanya perkembangan. Ini tidak bisa diukur dengan angka ya. Artinya hanya bisa diketahui, sekarang adik saya setahun yang lalu masih bayi, sekarang dia sudah bisa jalan. Nah, ini namanya perkembangan. Jadi tidak bisa diukur dengan angka ya. Selanjutnya, dulu adik saya itu kalau mimi susu itu pakai dot. Wah, sekarang dia sudah pinter, minum airnya sudah pakai gelas, maamnya juga sudah pakai sendok dan makan sendiri. Ini namanya anak-anak adalah perkembangan. Nah, kalian semuanya itu mengalami pertumbuhan dan mengalami perkembangan. Baik, sampai di sini anak-anak sudah paham ya? Baik, Bu Guru lanjutkan. Nah, terkait dengan perkembangan dan pertumbuhan, ada kekuatan tangan manusia juga mengalami perkembangan. Contohnya, seperti yang terlihat pada gambar ini ya. Dulu kalian mungkin miminya sama dot ya. Yang ngedot tentunya, kalau yang enggak ya enggak apa-apa. Terus proses berjalan waktu sudah tambah besar, minumnya tidak pakai dot lagi tapi pakai sedotan ya. Nah, ini menggambarkan mengalami perkembangan. Nah, dari contoh ini terlihat ya bahwa contohnya namanya Edo. Edo saat masih kecil kesulitan untuk memegang botol susu. Akan tetapi setelah tubuh Edo bertambah besar dan kuat, Edo dengan tangannya mudah dapat memegang tempat minum yang lebih berat dari botol susu. Nah, dulu kalian mungkin kalau pegang dot susu susah, tangannya belum kuat. Tapi karena mengalami pertumbuhan perkembangan, maka kekuatan tangan dapat dilatih melalui kegiatan olahraga dan menari. Siapa yang suka olahraga dan menari?
Anak-anak pasti olahraga udah terbiasa ya, apalagi di musim pandemi ini kita harus rajin berolahraga agar imun kita tambah banyak makan gitu ya. Terus kalian juga akan melatih kekuatan tangan yaitu dengan cara menari gitu ya. Ada apa? Kekuatan tangan itu ada kuat dan lemah. Nah, dari gerakan tangan itu digunakan dalam menari. Jadi kalau di dalam menari ada gerak kuat dan gerakan lemah. Baik anak-anakku, mari kita perhatikan apa itu gerakan kuat dan lemah pada tangan. Gerakan kuat seperti orang yang sedang mendorong meja. Kalian pernah kan mendorong meja? Itu membutuhkan tenaga kan? Nah, ini namanya gerakan tangan tetapi gerakan yang kuat. Namanya gerakan kuat. Tapi berbeda dengan gerakan lemah. Kalau gerakan lemah itu seperti orang memegang kapas, memegang tisu, ya, satu lembar tentunya, tisu ataupun kapas, itu kalian akan merasakan gerakan yang lemah. Oke, kita lanjutkan. Nah, contoh gerakan kuat dan lemah tangan pada saat menari, kalian bisa perhatikan gambar berikut ini. Ada gerakan pertama, coba perhatikan gambarnya ya. Kalian punya tangan, ada tangan kanan dan tangan kiri. Gerakan pertama adalah mengangkat tangan kanan, ya. Lalu tangan kiri, angkat tangan dengan kuat seperti sedang mengangkat beban, ya. Nah, ini namanya kita melatih gerakan kuat dan lemah untuk gerakan yang pertama. Selanjutnya gerakan yang kedua. Gerakan kedua adalah turunkan kedua tangan secara perlahan. Kedua tangan diturunkan sambil menggerakkan jari-jari tangan, menirukan air hujan yang turun, ya. Tangannya di nah, ya. Gerakan. Ini adalah gerakan yang kedua. Nanti kalian bisa menirukan ya. Kemudian gerakan yang ketiga. Gerakan yang ketiga adalah rentangkan tangan kedua tanganmu ke samping. Lalu bengkokkan sehingga membentuk huruf U. Ya, baik anak-anak. Kita lanjutkan di gerakan yang keempat. Gerakan keempat adalah gerakan memutar pergelangan tangan, ya. Pergelangan tangan diputar secara perlahan, ya. Secara perlahan, ya, agar lemas, ya. Dan selanjutnya ada gerakan kelima. Gerakan kelima adalah mengacungkan tangan ke depan dengan kuat, lalu membalikkan kedua telapak tangan dengan arah yang berbeda. Nah, sekarang gerakan yang keenam anak-anak. Gerakan yang keenam adalah bertepuk tangan. Ya, tepuk tangan itu dapat divariasikan ya, dari gerakan yang lemah sampai kuat. Misalnya bertepuk dengan dua jari. Tepuk dua jari, gitu kan? Suka dengar ya. Nah, tepuk dua jari ini lemah, 4 jari, 6 jari, 8 jari dan terakhir bisa 10 jari, ya. Nah, itu namanya proses atau belajar melatih gerakan kuat dan lemah pada sebuah tarian. Baik anak-anakku semuanya, badan kita mengalami pertumbuhan ya tadi ya. Kemampuan kita pun juga mengalami perkembangan. Tumbuh dan berkembang. Pada saat kalian kelas 1, kalian baru belajar nama dan lambang bilangan sampai bilangan puluhan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sampai 100. Mungkin seperti itu ya. Nah, lalu berkembangkan menjadi bilangan ratusan dan ribuan, bahkan puluhan ribu. Kalian juga sudah belajar ya, penjumlahan dan pengurangan di kelas sebelumnya. Di kelas 1, penjumlahan. Di kelas 2, mungkin pengurangan ya. Nah, mari kita coba belajari penjumlahan bilangan ribuan menggunakan teknik menyimpan untuk meningkatkan pemahaman kita. Perhatikan. Contoh penjumlahan tanpa teknik menyimpan. Contohnya
2653 ditambah 3302. Berapa hasilnya? Mari kita lihat prosesnya ya dengan susun pendek. Nah, di sini kita tulis kembali 2653 ditambah 3302. Jangan lupa tanda plus atau tanda penjumlahannya ya. Mari kita hitung bersama-sama. 3 ditambah 2 berapa anak-anak? Betul, 5. Sekarang kita sampingnya 5 ditambah 0 berapa anak-anak? Betul, 5. Sekarang lanjut 6 ditambah 3 berapa? 9. Terakhir 2 ditambah 3 sama dengan 5. Jadi prosesnya satu-satu ya anak-anak, sehingga kalian tidak akan mengalami kesulitan di dalam penjumlahan walaupun itu sudah ribuan tanpa teknik menyimpan. Jadi 2653 ditambah 3302 sama dengan 5955. Ini didapat dari mana? Didapat dari cara yang sudah kalian lihat gitu ya. Jadi contohnya seperti ini. Ini tanpa teknik menyimpan. Baik anak-anakku. Sekarang coba kalian kerjakan bersama-sama yuk. Yuk. Yang sudah ketemu nanti bisa disebutkan. 3 tambah 4 berapa anak-anak? Ya, diingat-ingat dulu. Apa? Iya, betul. 7 ya. Sekarang 9 tambah 0 berapa? 9. 6 tambah 2 berapa? 8. 1 tambah 5 berapa? 6. Jadi bisa ketemu. Tadi hasilnya adalah 6897. Siapa yang ketemunya sama dengan Bu Guru? Baik. Nah sekarang yang dengan teknik menyimpan. Bagaimana cara yang dengan teknik menyimpan? Contoh soalnya, 1200 ditambah 2900, berapa hasilnya? Kita lihat ya, cara mengerjakannya. Nah, 1200 ditambah 2900, berapa hasilnya? 0 tambah 0 hasilnya 0, 0 tambah 0 hasilnya 0. Ya, sekarang 2 ditambah 9, coba kita hitung bersama. 9 di otak tambah 2. 9, 10, 11. Nah, 11. Angka 1 ya, kita taruh di sini. Terus kita juga menyimpan 1. Nah, 1 ini kita jumlahkan bersama-sama. 1 ditambah 1, 2. 2 tambah 2 sama dengan 4. Jadi, penjumlahan dengan teknik menyimpan, ingat. Kita menulis yang bagian belakang, taruh dulu di sini ya. Ditulis dulu, terus yang bagian depannya itu disimpan di berikutnya ya. Nah, jadi 1200 ditambah 2900 sama dengan 4100. Oke, anak-anakku semuanya, mari kita belajar ya mengerjakan evaluasi. Jangan lupa siapkan bukumu ya. Hari ini adalah hari Kamis 22 Juli 2021. Kalian tulis evaluasinya, ditulis apa? Tidak usah ditulis pertanyaannya ya. Kalian langsung jawab. Namun jangan lupa kalian tulis hari dan tanggalnya ya. Biar nanti kalau suruh untuk setor ke Bu Guru sudah jelas hari dan tanggalnya. Baik, jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Nomor 1, bertambah ukuran berat badan dan tinggi badan disebut apa? Nomor 2, proses menuju kedewasaan dan tidak bisa dihitung menggunakan satuan angka disebut apa? Nomor 3, orang yang sedang mendorong meja adalah salah satu contoh gerakan apa? Yang keempat, hitunglah penjumlahan di bawah ini ya. Ada yang dengan tanpa teknik menyimpan dan ada pula yang dengan teknik menyimpan. Silakan kalian kerjakan yang tanpa teknik menyimpan,
7.143 ditambah 1.602. Berapa hasilnya? Yang dengan teknik menyimpan, 3.657 ditambah 4.961. Hasilnya berapa? Baik, silakan kalian kerjakan. Tentunya dikerjakan dulu ya. Jangan langsung dibantu oleh orang tuamu agar kalian mandiri. Silakan dikerjakan. Baik anak-anakku semuanya, untuk pembelajaran hari ini Bu Guru cukupkan sekian. Mudah-mudahan kalian bisa tetap semangat di dalam belajar. Nah, sebelum Bu Guru tutup untuk pembelajaran hari ini, ada pesan afektif yang ingin Bu Guru sampaikan. Yang pertama, semangat belajar, sholat fardu tentu kita kerjakan dan murojaah. Yang kedua, berdoa agar pandemi segera berakhir sehingga kita bisa segera pembelajaran tatap muka. Dan yang ketiga, rajin membantu orang tuamu. Apa yang kamu bisa membantu orang tua, lakukanlah. Contoh, menyapu, mengepel, cuci piring gitu ya, atau membantu memasak boleh kalian lakukan. Yang keempat, jaga kesehatan selalu ya, dengan makan yang bersih tentunya ya. Jangan lupa, nggak boleh malas makan. Yang kelima, melaksanakan 5M. Baik anak-anakku semuanya, mungkin itu saja dari Bu Guru. Sebelumnya Bu Guru mohon maaf apabila ada sesuatu yang kurang. Bu Guru ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.